Binmas Rengseng mendampingi Kapolsek Kembangan Kompol Egman bersama Wakapolsek AKP Herjon Silaban dan anggota menyambangi ke gardu FBR Sibetok RT 5 RW 4 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat guna antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Srengseng. Diharapkan di lokasi tersebut tidak terjadinya aksi-aksi kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor serta tawuran anak-anak remaja. Dari Jakarta, Aibtu Agus Sudrajat, Binmas Srengseng Polsek Kembangan Jakarta Barat melaporkan.